Mau ajakin kalian makan seblak di tempat yang selalu rame, Borneo Crispy Banana yang berlokasi di Jalan Paris 2. Nah, kita langsung cek ke dalam ada menu apa aja yuk. Jadi di sini udah ada 3 jenis menu best sellernya, seblak komplit, bacigulis spesial plus telur, ceker setan, dan untuk minumannya di sini ada 3 jenis minuman spesialnya, ada milkshake mango, milkshake green tea, dan milkshake red velvet. Seblak komplitnya ini dalamnya tuh udah komplit banget kayak gini. Langsung cobain. Kuahnya tuh kental, pedas. Terus aroma bumbunya tuh wangi. Bacigulis spesial plus telur. Nah, di dalamnya udah ada baci keju, cuangki, tahu, siomay, tetelan, pilus, jeruk nipis, dan telur. Nah, untuk bacinya ini spesial banget, rasanya gurih, wangi banget, asli bikin nagih. Telurnya. Terus ini enak banget, kuahnya tuh gurih, mantap, wangi banget. Ceker setannya ini udah full banget dengan sambalnya, udah full banget dengan cabenya. Mantap banget cekernya. Gila, ceker setannya tuh super pedas banget. Untung ada milkshake mangganya. Milkshake green tea-nya. Yang red velvet-nya. Seger banget. Asli mantap banget rasanya. Sekernya. Nah, habis makan yang pedas-pedas, kita tutup dengan yang crispy dan yang manis. Jadi ini dia 3 varian crispy banana dari Borneo Foodie. Ada srikaya cheese. Nah, untuk srikaya cheese-nya ini, srikayanya tuh homemade. Jadi ini super duper wangi banget, asli srikayanya. Terus di sini ada snowberry, Oreo, dan dicampur dengan coklat strawberry. Dan ada green tea almond dengan parutan taburan coklat green tea. Terus ada almond slice-nya. Nah, ini kejunya melimpah banget. Crispy banananya tuh enak banget. Ada
dengan taburan crumble Oreo dan parutan coklat strawberry. Ini super duper wangi banget. Nah, buat teman-teman yang doyan makan pedas, kalian wajib banget mampir ke outlet terdekatnya Borneo Foodie. Dan buat kamu yang nggak bisa makan pedas, tenang aja. Mereka ada menu crispy banana yang kalian wajib banget cobain ya. Jangan lupa pesan minumannya, milkshake-nya. Langsung aja ke Borneo Foodie.